ini seperti saya bilang, Pi. Dulu saya berteman dengan dia ketika saya kuliah di Hong Kong. Oh. Kok salah ya? Di mana dulu? Sydney. Wah, Sydney. Semester 1 saya di Hong Kong, Pi. Oh, gitu. Semester 2 saya kan di Sydney. Cerdas banget ya, wah. Dia mah pintar bukan main. Saya seperti sekarang. Kenalin, Pi, teman saya, Pi. Hai. Wah. Happy. Dan Deborah ini dulu jago banget bikin makan. Oh, gitu. Ya dia maksudnya jual seblak di Sydney, Pi. Seblak. Jauh ya? Iya, bisa. Ayo Deborah nih bawa kula. Kula ya? Kula, iya. Benar sekali. Kula, apa kah ini kula? Boleh jelasin kalau udah bisa di rumah, soal hari ini Deborah membawa apa? Kula ini roti goreng isi sebenarnya. Kita menjual roti goreng isi dari khas Kepulauan Riau. Oh, orang Riau? Iya. Oh, pernah ke Riau juga. Dulu pernah mau diajak, Pi. Iya. Buat ngaduk adonan ya, lumayan ya. Terus. Iya kan? Iya, jadi isinya macam-macam sih. Tapi kalau aslinya sendiri dari Riau itu hanya satu. Itu isinya tuna. Tuna ya? Iya. Endol banget nih pasti. Iya, boleh dicoba. Ini hampir mirip kayak kue bantal gitu gak sih? Kalau dilihat sekilas seperti kue bantal, atau orang sering bilang itu combro sih. Benar. Iya, mirip combro ya. Ini combro, ini misro. Gue tapi itu roti. Iya. Gitu. Tapi ada berapa varian? Untuk variannya di Kula kita ada 7 varian. Banyak, bisa dipilih-pilih. Okay. Ada tuna. Ada ayam ada 2 macam. Ada ayam pedas, ayam kecap, ada ham and cheese, ada coklat, Oreo, dan keju. Banyak banget. Kalau keju kok dibawa semua sih kita? Dibawa semua loh. Dibawa semua, Pi. Tenang, jangan sedih. Oh, lo sedih. Kan masih dari Sydney, Pi. Ah, Pi. Sydney. Apa dia? Sydney. Ini emang bentukan. Maksudnya yang ngolah sendiri tuh Mbak Deborah. Iya, semuanya homemade. Semuanya homemade, benar. Bikin sendiri? Iya. Mbak Deborah seorang? Enggak ada yang bantuin. Oh, Dimas yang bantuin ngaduk-ngaduk. Iya, ngaduk adonan. Tadi yang saya bantuin. Sama nyabutin duri-duri tuna ya. Iya, lumayan. Ini rotinya roti pilihan kah atau mungkin ada roti yang roti umum pada umumnya lah. Roti-roti. Sama Mbak Deborah? Iya. Dia bikin sendiri rotinya, Pak. Bukan main. Hebat. Bikin roti terus diisi. Keren. Tapi lama enggak sih bikin gini? Lumayan lama. Ada prosesnya. Belum. Iya, 2 tahun, satu piece 2 tahun. 1 piece 2 tahun kelamaan. Iya. 2 tahun. Ini bisa berapa hari sih bikin? Oh, bikin ini 1 hari bisa. 1 hari. Ini udah berapa lama Kula ada? Kalau untuk Kula sendiri kita baru hadir sekitar 6 bulan. Sebelumnya maksudnya? Oh, memang enggak ada ya. Enggak belum ada. Karena baru 6 bulan. Tapi selama 6 bulan respon ini gimana konsumen? Selama 6 bulan responsnya cukup baik sih. Ini sosis bukan sih? Bukan, ini untuk ini itu yang Oreo. Ini kayak sosis pilih. Rendang. Ini coklat, ini yang? Untuk yang ini tuna. Enak pedes sekali ya, ada cabai-cabeannya. Iya. Yang paling banyak dipesan yang mana nih? Untuk ininya, yang best seller yang paling banyak dipesan itu untuk rasa tuna. Tuna ya? Iya. Wah, boleh saya cobain ya? Boleh. Gitu. Jadi ada hidangan manis, ada hidangan yang asin. Yang asin, ngasih. Iya. Ini ikannya benar-benar ikan ya, bukan properti. Bukan. Yeah. Ikan suwir. Tunanya benar-benar tuna. Tunanya nih, enak banget. Enak loh. Jadi ini benar-benar rotinya tuh dibuat sendiri ya? Iya. Dari roti, bumbu-bumbunya juga sendiri ya. Enak banget nih. Ini kayak kalau... Kalau anget enak nih, Pak, ya nggak sih? Sore-sore makan ginian. Bener-bener, baru mau ngomong. Enak banget ya. Ini ada packagingnya bermacam-macam ya? Kita ada jenis 3 jenis packaging. Oke. Yang ini isinya berapa nih? Untuk saatnya 3 jenis packaging. Kalau yang ini, yang coklat ini isinya 6. 6. Kalau untuk yang ini isinya 10, ada yang isi 20. Enak banget nih. Ada 3 jenis. Lama-lama rasanya kotak-kotak loh. Rasa ikan kali ya. Enak sekali. Tapi ini emang, tapi maksudnya bisa di-mix gitu nggak sih? Bisa, kalau untuk pesannya bisa di-mix. Wah, enak sekali. Jadi proses penjualan ada store card atau mungkin di media sosial? Untuk proses penjualannya ada 2 sih. Ada sebenarnya. 2? Kita media sosial, itu ada di Instagram. Instagramnya mana kalau boleh tahu? Ada di Kula Bread.
Bener ya itu tulisannya? Ya, ada, bener. Cola bread, O-nya 2. Iya. O-nya 2. Cola bread. Iya. Tapi store tempatnya ada juga? Ada, untuk offline-nya kita di dimana? Jelambar wilayahnya. Oh, Jelambar. Jelambar itu Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Ya kan lewat, Bapak kalau pulang lewat situ kan, kalau lo tuh beli ini dong. Cobain coklat, saya cobain. Cobain, silahkan. Dia tadi menggugah rasa kayaknya. Oh my God. Itu salah satu best seller-nya sih. Oh, ini untuk hidangan manisnya? Untuk hidangan manisnya. Best seller Jadi rasa manis sama rasa gurihnya. Ya kalau untuk harganya sendiri berapa nih Mbak Deborah? Untuk harganya ada varian untuk di box isi 6 itu Rp28.000. Oh, murah ya? Cukup murah sih. Untuk di box. Ini bisa lembut banget ya rotinya ya? Iya kan, benar. Lagi harga loh harga. Enggak apa-apa. Untuk box 10 itu Rp45.000, untuk box 20 itu Rp80.000. Oh, kalau beli satuan bisa? Satuan bisa, untuk per piece-nya Rp5.000. Rp5.000 iya. All varian. All varian. Wow, pantas ini murah loh. Rotinya lembut ya enggak sih? Bener. Depannya tuh garing, depannya. Selembut kapas bayi. Luarnya garing. Luarnya garing. Iya. Iya kan? Luarnya garing cuman dalamnya tuh empuk. Kalau ini rasa apa tadi? Oh, itu Oreo. Oreo ini? Yang ini aduh, lupa. Dibuka aja, Pi. Buka aja, Pi. Merah. Oh, titiknya. Itu maaf, itu ayam kecap. Oh, ayam kecap. Wah. Gua pegang-pegang dong. Dan ini bisa tahan berapa lama sih kalau untuk tahan berapa lamanya kalau yang sudah digoreng itu untuk di seluruh ruangan itu 2 hari. Hari. Kalau mau lebih lama bisa disimpan di kulkas, itu bisa 7 hari. Oh. Berarti bisa juga pesan untuk yang mentahnya juga mentahnya ya. Mentahnya kita enggak ada, adanya setengah matang. Oh, setengah matang. Setengah matang. Oh, iya enak banget. Wah. Tinggal goreng. Jadi tahu ya. Anggut. Mau garingnya mau seberapa? Iya. Enak banget. Oh, ini ada penandanya titik hijau. Iya, kita penandanya untuk sementara saat ini masih seperti bakpao, jadi kita kasih warna. Warna-warna ya, aja warna-warna. Ya. Pernah nggak salah gitu? Misal rasa tuna, nggak tahu rasa coklat, soal nitikin itu kan karena capek bikinnya. Karena capek pernah sih. Pernah pasti kan? Pernah. Namanya juga manusia, iya. Itu manusiawi. Iya, iya. Ya nggak apa-apa emang saya nggak pernah salah. Jadi saya yang disalahkan. Tapi lebih kayaknya enak tuh kalau rasanya buat rasa baru tuh kayak oncom gitu kali ya. Oncom kayak ini dong ya. Iya, kayak combro gitu. Boleh jadi masukan. Ya kan, di, semoga ke depannya. Yeah. Rasa rendang. Di rajang ya kan? Gitu. Beef. Wah, black pepper. Oh, banyak ya. Tapi bakalan ada rasa baru enggak sih? Bakalan ada akan ada rasa-rasa baru, tapi untuk sementara ini dulu. Karena untuk sementara masih belum ini. Benar. Ya. Nanti tapi saya ikut bazar. Bazar ada. Benar. Nanti saya tunggu rasa oncomnya. Rasa oncom. Nanti dikirim ke sini ya. Oke, terima kasih Deborah sudah menemani saya. Terima kasih. Ya. Semoga kulanya sukses selalu. Terima kasih. Dan selanjutnya kita masih punya banyak sekali menarik. Betul sekali. Jadi jangan lupa tetap di Teresa Rex.